Yang mulia kakak. Kak Syida. Eh, Kak Syida cakap sorang-sorang, tak buka mic. Sekejap Ustaz, Kak Syida nak share dekat Facebook. Kejap ya, kejap. Okey. Bagi masa sekejap. Okey. Maksudnya Kak Syida share di Facebook mana eh? Live. Kak Syida punya Facebook lah, nanti Kak Datuk Ustaz ya. Oh, okey. Kejap, dia pagi-pagi lain pun masih susah masuk ke Facebook. Tak apa. Kak Syida ni je, nanti saya share yang Kak Syida punya. Tak dapat lagi lah, tak dapat masuk Facebook. Sekejap, sekejap. Tak apa, Kak. Ambil masa. Cik Ustaz, dia baru dapat link dan dia very slow lah. Sekejap ya. Tak apalah, nanti kita lewatkan sikit ya. Aduh, kejap ya, kejap. Masuk staff. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you.
Ustaz Alhamdulillah dengan izin Allah dapat dah masuk ke Facebook. So sekarang Ustaz boleh mulakan. Ustaz minta maaf Ustaz lambat sikit. Okey. Sekejap eh. Okey. Puan Syida, Facebooknya apa ya? Kejap, Kak Syida nak share dekat apa dekat ruang chat ya. Okey, thank you. Tadi tak dapat. Tadi tak dapat Facebook. Dapat dah. Tak apa. Boleh mula tak? Okey. Silakan. Sekejap ya. Ya, boleh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Moderator dan juga penganjur ya, Puan Syida, Puan Hajah Syida, pihak Ahsanul Amala serta tuan-tuan dan puan-puan yang hadir dalam pengajian kita pada hari ini. Dan alhamdulillah kita syukur pada Allah Azza wa Jal kita dapat meneruskan pengajian hadis kita. InsyaAllah hari ini kita akan bincang satu topik yang agak luar biasa juga ya. Sebenarnya saya mendapat mesej daripada Puan, apa saya lupa nama, minta maaf, dalam beberapa minggu yang lepas bertanyakan tentang puasa Nabi Daud alaihissalatu wassalam. So kalau kita puasa Nabi Daud ni, dia timbullah beberapa isu yang nanti saya akan nyatakan. So saya pun bercadang untuk membincangkan dalam kelas hadis kita ini dengan saya namakan topiknya sebagai adakah puasa Nabi Daud merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat saya ya Kak Syida, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dulu saya ada mendengar orang sebut satu tulisan menyatakan kalau kita nak puasa cara Nabi Daud, ia puasa selang sehari. Hari ini puasa, esok tak. Lusa puasa, tulak tidak. Seterusnya begitulah. Tapi kalau kita nak mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi puasanya pada hari Isnin, Khamis dan juga hari-hari tertentu seperti Ayyamul Bidh, hari-hari putih kan, 13, 14 dan 15 mengikut takwim Qamari. Ataupun Nabi berpuasa pada 9 Zulhijjah dan juga 10 Muharram dalam kebanyakan hari dalam bulan Syakban dan sebagainya lah. So ini yang kita nak bincangkan pada hari ini ya. Adakah kita mengutamakan puasa Nabi Daud ataupun kita mahu mengutamakan puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu antara isu yang boleh kita bincangkan dan itulah yang saya jadikan ia sebagai topik. Baik, awalnya dahulu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi Daud alaihi salatu wasallam bapa kepada Nabi Sulaiman merupakan Nabi yang memiliki banyak sangat kelebihan. Dan saya tak bercadanglah untuk nyatakan kelebihan Nabi Daud dalam nota kita ni. Dari kecil lagi baginda berjihad dengan Talut untuk menentang Jalut. Dalam ramai-ramai tentera Talut yang akhirnya kebanyakan ramai kalangan mereka yang tidak lulus dalam perjuangan, hanya tinggal golongan fi'atun qalilah, golongan yang sedikit,
antara golongan yang sedikit itu yang terpilih ialah Nabi Daud alaihi salatu wasalam. Dan dalam golongan yang sedikit itu, orang yang paling berjaya, orang yang paling hebat, bahkan berjaya membunuh Jalut, faqatala Dawud Jalut, tidak lain dan tidak bukan ialah Nabi Daud alaihi salatu wasalam. Baginda berjaya mencipta sejarah kerajaan yang luar biasa hebat, diteruskan oleh anak baginda Nabi Sulaiman. Namun malangnya menurut pengkaji, kerajaan yang dibina oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini tidak bertahan lama, disebabkan pada hujung-hujung kehidupan Nabi Sulaiman pun dah ramai dah orang yang mula dengki, menimbulkan mencetuskan pelbagai lah konspirasi untuk menjatuhkan Nabi Sulaiman. Akhirnya sejarah kehebatan kerajaan yang mereka bina itu terkubur begitu sahaja, ya. Baik, mungkin antara surah yang boleh dijadikan pedoman dalam memerhatikan kehebatan Nabi Daud ini tidak lain dan tidak bukan surah Sad. Surah Sad ini menariknya kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok pada muka surat yang kedua itu menceritakan tentang Nabi Daud, dan pada muka surat yang ketiga menceritakan tentang Nabi Sulaiman. Pun ada lagi lah dalam surah lain seperti dalam surah Al-Anbiya dan surah-surah yang lain, ya. Baik, dalam surah Sad itu merakamkan bagaimana Nabi Daud ini orang yang pandai mengurus. Dia tahu cara mengurus dirinya sebagai hamba Allah. Masa mana dia nak menempatkan diri baginda sebagai hamba, masa mana pula baginda menempatkan diri baginda sebagai khalifah, bagaimana baginda menempatkan diri baginda sebagai suami, sebagai bapa, sebagai pemimpin dan sebagainya. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun disebutkan tentang karakter Nabi Daud sebagai seorang suami, ya. Disebutkan tentang kemerduan suara baginda, dan dalam Quran banyak lagi lah tentang amal ibadah baginda, zikir, taubah dan sebagainya. Baik, antara beberapa hadis Nabi ini kita temui bagaimana Nabi SAW memberikan pujian yang melambung tinggi kepada Nabi Daud berkenaan dengan ibadah puasa dan qiyamul lail baginda. Nanti kita akan lihat hadis tu. Cuba kita lihat ada beberapa persoalan yang timbul. Satu, apakah puasa Nabi Daud alaihi salatu wasallam? Bila saya sebut puasa Nabi Daud ni, artinya puasa menurut kaedah Nabi Daud lah, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Iaitu puasa selang sehari itu. Ringkasnya kita sebut puasa Nabi Daud, kan. Apakah puasa Nabi Daud merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Satu. Yang kedua, okey, minta maaf. Yang kedua ni dia ada sekali tu je. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengamalkan puasa Nabi Daud? Ini satu isu yang amat menarik untuk kita teliti. Yang ketiga, bagaimana jika puasa tersebut jatuh pada hari makruh ataupun hari haram berpuasa? Ya, kalau kita puasa Nabi Daud, kan, boleh jadi kita akan, contohnya kalau hari Isnin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Khamis tidak, kemudian jatuh pada hari Jumaat puasa. Sedangkan terdapat hadis Nabi terang-terangan melarang kita berpuasa khusus pada hari Jumaat. Kecuali kalau kita puasa Jumaat tu sekali, Khamis Jumaat ataupun Jumaat Sabtu. So sekarang ni bagaimana kalau puasa tu jatuh pada hari makruh? Kalau hari haram berpuasa ni kita tak bincang kot. Memang kita tak boleh puasa dah. Hari haram puasa ni iaitu bila, ya, berapa hari yang kita haram puasa? Secara pasti untuk semua orang 2 hari. Secara pasti untuk semua orang tanpa berkecuali 2 hari. Iaitu pada hari raya pertama 1 Syawal dan pada hari raya korban yang pertama iaitu pada 10 Zulhijjah. Manakala secara umumnya kebanyakan orang haram berpuasa pada hari-hari tersebut iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah, yang dipanggil ayyam mutasyriq, boleh dikatakan semua orang haram berpuasa kecuali kecuali tu dia menyebabkan orang yang menunaikan haji, dia adalah isu-isu tertentu menyebabkan sebahagian orang yang menunaikan haji dibenarkan berpuasa pada 11, 12, 13 Zulhijjah menurut pendapat sebahagian ulama antaranya al-Imam Nawawi. Bukan semua orang tunaikan haji, dia ada kesalahan yang dia buat, orang tertentu je dibenarkan. Baik.
Jika hari tidak berpuasa jatuh pada hari Isnin atau Khamis, apa yang harus kita lakukan? Hari Isnin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Khamis tidak. So kita nak utamakan yang mana? Kita nak utamakan puasa Nabi Daud ke? Yang tengok-tengok hari Khamis tu jatuh tidak puasa. Ataupun kita nak mengutamakan puasa Nabi SAW. Ini pun satu problem juga tuan-tuan dan puan-puan ya. Kak Syidah puasa Nabi Daud ke puasa Nabi Muhammad? Isnin Khamis. Kalau diberi pilihan lah. Kalau saya dua-dua saya tak puasa jujurnya. Tapi kalau Kak Syidah diberikan kekuatan, nak puasa Nabi Daud pun boleh, puasa Nabi Muhammad pun boleh. Kak Syidah pilih yang mana satu tu? Puasa Nabi Daud ke puasa Nabi Muhammad? Kak Syidah akan pilih puasa Nabi Muhammad SAW. Ataupun ada kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang jenis puasa Nabi Daud kat sini. Ada yang boleh buat, ialah kita bukan nak riak apa pun kita sebab ini perbincangan ya. Ada ke Puan Suhana yang duduk kalut pagi ini ni? Saja guru Puan Suhana ya. Puan Suhana, kalau ada mami boleh saya tanya mami ya. Ada tak yang amal puasa Nabi Daud kat sini? Oh tak ada eh? Saya tak amal. Saya ikut Nabi Muhammad je. Allahu Akbar. Ya. Tapi mami dia rajin Ustaz, mami. Mami puasa Nabi Daud ke puasa setiap hari mami? Puasa Nabi Daud kot dia buat. Ya, yeah, okey mami. Tapi mami tak adalah dalam tak ni. Ada. Tak ada. Dia pergi. Sayangnya ya. Kalau ada orang boleh uruskan mami masuk dalam ni pun cantik ya. Dah panggil tadi mami dah bagi tahu dia. Lapan puluh lebih kan. Baik. Kemudiannya kalau hari tak berpuasa tu jatuh pada hari kebesaran seperti 10 Muharram dan 9 Zulhijjah. Yang kita duk puasa-puasa tu tengok-tengok jatuh pada 7 Muharram. 8 Muharram tidak. 9 Muharram puasa. 10 Muharram tu kita nak puasa ke tak puasa tu. Sebab kalau mengikut kaedah puasa Nabi Daud yang kita amal tu, berkebetulan 10 Muharram tu jatuh pada hari tak puasa. Sedangkan ada galakan daripada Nabi SAW agar puasa pada 10 Muharram. So apa yang harus kita lakukan? Ini dipanggil dilema kita lah. Nak puasa Nabi Muhammad ke nak puasa Nabi Daud? Jadi mana lebih utama antara puasa Nabi Muhammad SAW dengan puasa Nabi Daud SAW? Jadi ini perlu dibincangkan. Persoalan ini sebenarnya sama dengan nanti Kak Syida, tolong ingatkan saya balik hujung-hujung, mana lebih utama antara menuntut ilmu dengan salat sunat pada waktu malam? Qiyamulail. Ada orang qiyamulail, dia penuhkan masa qiyamulailnya dengan salah, dengan zikir, mungkin baca Quran. Ataupun ada orang dia salat sedikit je, mungkin dalam 2 rakaat, plus dengan witir 1 rakaat. Kemudian dia belajar je seperti lecturer. Mungkin kerana dia kena tanda banyak thesis, master, PhD. So dia pun tanda tu pada pukul 3, pada pukul 4 pagi, 4.30 pagi bangun, salat sikit je. Dia penuhkan masa dengan ilmu. So mana lebih utama antara ilmu ataupun mana lebih utama antara ilmu ataupun ibadah? Isu dia begitu. Mana lebih utama antara ilmu dengan saya ingat dia punya isu dia. Ilmu dengan ibadah ke dengan ilmu yang qiyamul lain? Dia lebih tepat nak sebutnya. Mana lebih utama antara ilmu dengan ibadah? Baik. Jadi nanti tolong ingatkan saya untuk sebutkan benda tu ya sebagai tambahan. Baik, pertamanya kita kena faham takrifan puasa Nabi Daud dulu, okey, clear. Puasa Nabi Daud ialah puasa menurut kaedah Nabi Daud. Okay, saya ringkaskan kepada puasa Nabi Daud je eh. Maksudnya puasa menurut kaedah Nabi Daud bermaksud puasa selam sehari. Hari ini puasa, esok tidak. Begitulah seterusnya. Okay, apa dalil puasa Nabi Daud alaihi salatu wasalam ini? Okay, dalilnya ialah kita lihat hadis Nabi sebab kita belajar kelas hadis kan. Okay, cuba lihat depan tu hadis ini riwayat siapa tuan-tuan dan puan-puan? Riwayat Bukhari. Seolah-olah kita belajar kelas hadis, kita tengok hadis dia satu-satu. Wabihi qal ataupun qalal imamul Bukhari haddasana Adam. Okay, bila kita baca haddasana Adam, sebenarnya dalam bentuk penulisan dia ringkaskan begini je. Sebahagian tulisan dia tulis sana, dia tak tulis hadasana, dia tulis sana sana Syu'bah, sana Habib dan sebagainya.
sebenarnya ada satu perkataan yang sengaja tidak ditulis oleh ulama hadis bagi meringkaskan penulisan mereka, iaitu di tengah-tengah antara Adam dengan Hadassana ni adanya perkataan qala. Artinya wabihi qal Hadassana Adam Hadassana qala Hadassana Syu'bah qala Hadassana Habib bin Abi Habib qala sami'tu Abul Abbas Al-Makki wa kana sya'iran sekian-sekian. Tapi saya tak terjemah semualah sebab panjang nanti ya. Okey, baik, ringkasnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita sembang Nabi dengan seorang sahabat namanya Abdullah bin Ammar bin Al-As. Ini nama sahabat Nabi Abdullah bin Ammar bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kenapa kita panggil radhiyallahu anhuma? Kerana Allah redha kepada Abdullah dan Ammar. Kedua-duanya merupakan sahabat Nabi. Kalau kita nak tambah radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Allah puas hati dengan mereka, mereka pun puas hati dengan Allah. Maknanya mereka pun redha kepada Allah. Sekejap aja. Okey, baik. Apa yang Nabi sembang dengan Abdullah bin Ammar ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena kenal sikit Abdullah bin Ammar ni, jenis orang kuat ibadah. Kalau kiamulai, tidur. Kalau tidur pun sikit sangatlah. Hampir sepanjang malam dia kiamulai. Dia baca Quran tu tak tahulah nak bilang. Ya? Sampaikan dia tak nak kahwin. Akhirnya Ammar bin Al-As pun pening kepala, kahwinkan dia juga dengan seorang gadis. Dan bila kahwin tu, menantu dia sedih je. Dan bila Ammar tanya menantu dia kenapa sedih, dia kata anak ayah lah, tak layan saya pun sebagai isteri. Sebab sibuk ibadah. Akhirnya sampai berita tu kepada Nabi SAW, Nabi pun pergi jumpa dengan Abdullah bin Ammar untuk bagi nasihat. Jangan terlalu over dalam beribadah. Yang paling penting dalam ibadah, tuan-tuan dan puan-puan, benda yang paling besar saya nak capai dalam perbincangan hari ini ialah pengurusan ibadah. Itu benda yang paling penting. Pengurusan ibadah. Kita ada pengurusan alam sekitar, kita ada pengurusan ataupun urusan di negara, kita ada pengurusan tentang universiti, kita ada pengurusan untuk kelas pengajian hadis. Dalam ibadah pun dia ada pengurusan dia. Apabila kita dapat menguruskan ibadah dengan baik, itulah namanya zuhud. Zuhud bermakna menguruskan ibadah dengan cara yang betul, menguruskan harta dengan cara yang betul, itulah zuhud. Ya? Baik. Jadi kata Nabi, innaka latasumud dahra wa taqumul lail. Betul ke kamu ni? Dia ada hadis yang lain juga yang panjang, tapi saya ini hadis ringkas. Betulkah kamu ni puasa setiap hari sepanjang zaman dan qiyamul lail sepanjang malam? Ini antara hadis yang ringkas, dia ada hadis panjang lagi ya. Kata Abdullah bin Ammar radhiyallahu anhuma, faqultu na'am. Ya, memang dia kalau solatnya sepanjang malam, puasanya setiap hari. Kata Nabi, okey tengok. Kata Nabi, innaka idza fa'alta dhalik hajamat lahul ain wa nafihat lahun nafs la sama man sama ad-dahr sawmu thalathati ayyam sawmu ad-dahri kullih. Sesungguhnya jika kamu berbuat demikian, maka satu masa nanti mata kamu akan lemah. Artinya nanti kamu tua, kamu rabun. Kalau bukan rabun pun maknanya mata kamu tak sekuat sekarang. Badan kamu pun akan lemah nanti. Nabi nak sebut, kalau kamu kuat sangat ibadat, satu masa nanti kamu tak larat, masa itulah kamu rasa macam canggung. Macam kita lah, kalau kita ibadat kuat sangat dan sekarang ni bila kita penat, kita tinggal sungguh ibadat tersebut. Sebab dah penat dah, kita tidak mengurus ibadat dengan betul. Dan benda ni terbukti, Abdullah bin Ammar bila dia dah tua, dia pun sebut, alangkah baiknya kalau saya dengar nasihat Nabi dulu agar mengurus ibadah dengan baik. Dia penat dah ibadah bila dia tua. Tapi penat dia pun lebih hebat pada kita ya. Baik. Nabi kata tidak dianggap berpuasa bagi orang yang puasa sepanjang tahun. Maknanya tak perlulah puasa sepanjang tahun. Ulama pun bahas panjang lah, boleh tak boleh sebenarnya.
Jawapannya boleh, tapi Nabi nak bagi nasihat kepada Abdullah bin Ammar. Kamu ni tak sesuailah puasa sepanjang tahun setiap hari. Cukuplah puasa 3 hari pun. Puasa 3 hari pun sudah dianggap puasa setahun penuh. Okey, itu dah ada syarahan dia. Kalau kita puasa 3 hari sebulan, satu kebaikan kan dibalas 10. So 10 darab dengan 3, 30 hari. So kalau setiap bulan kita puasa 3 hari, macam puasa setahun lah. So saya terjemah ni terjemah yang mudah aja, mengikut apa yang ada dalam hadis, bukan syarahan. Qultu fa inni utiqu aksar min zanik. Kata Abdullah bin Ammar, saya mampu buat lebih daripada itu Rasulullah. Puasa setiap hari pun dia tak heranlah, masa dia muda tu lah. Qal, maka kata Nabi, fasum, ni point dia. Fasum sawma Dawud alaihi salam. Kan da yasumu yawman wa yuftiru yawman wa la yafirru idza laqa. Maka puasalah kamu sebagaimana puasa Daud alaihi salam. Baginda puasa sehari, tak puasa satu hari. Dan baginda tidak lari apabila bertemu dengan musuh. Sama ada dalam perang atau mana-mana, Nabi Daud tak lari. Baik. Okey, patutnya kena lihat pada syarahan hadis apa kaitan Nabi tak lari bila bertemu dengan musuh tu, kaitan dengan puasa apa dia. Yang tu kita kena tengok syarahan hadis. Baik. Abdullah bin Ammar radhiyallahu anhu berkata dalam hadis yang lain pula, riwayat yang lain ceritanya kita sama. Ahabbusiyam. Okey, tengok bagaimana Nabi memuji puasa dan ibadah yang mulai Nabi Daud. Ahabbusiyam ilallah siyamu Dawud alaihi salam. Puasa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala ialah puasa Nabi Daud. Baginda puasa satu hari, tidak puasa satu hari. Dan kemudiannya kata Nabi, wa ahabbus salati ilallah salatu Dawud alaihi salatu wassalam. Kana yanumu nisfal layli wa yakumu sulusah wa yanamu sulusah. Dan sebaik-baik salat, yakni salatul lail, yang disukai oleh Allah ialah salat Nabi Daud. Baginda tidur pada pertengahan malam. Baginda bangun 1/3 malam, yakni ibadah. Baginda ibadah pada 1/3 malam. Dan baginda tidur pada baki 1/6 malam yang akhir tu. Dekat-dekat subuh, tidur balik. So ini pun kena kira lah balik. Dia punya 1/6 tu berapa, separuh tu berapa, itu kena tengok. Cerita lain mana pula tuan-tuan dan puan-puan ya. Tapi dekat-dekat subuh, disebabkan baginda dah ibadah lama, maka baginda tidur sekejap. Itu sunnah. Artinya kalau ada kalangan tuan-tuan dan puan-puan jenis kaki yang melail, pukul 3:30 dah bangun atau pukul 4 dah bangun. Kalau penat sangat, dekat-dekat subuh tu tidur sekejap. Tapi jangan tidur baring. Memang sudah-sudah subuh pukul 3:30 lah jawabnya. Yang mula bukan main rak lagi. Subuh 7:30, tak elok lah. Jadi tidur tu sekadar dia panggil tidur lap mata je. Nak baring boleh, baring lambung kanan boleh, tapi dengan syarat kita yakin kita boleh bangun. Kita yakin kita boleh bangun, fadal. Baik. Kemudiannya, apa dalil puasa Isnin dan Khamis? Puasa Isnin dan Khamis, satu menurut hadis riwayat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, maaf ya. Radiyallahu an, Allah redha kepada sahabat Nabi ini, Abu Qatadah, sahabat yang masyhur. Qala wa su'ila an sawmin wa iftar an sawmi yawmin wa iftari yawmin. Qal zaka sawmu akhi. Nabi sebut best tu. Sawmu akhi Daud alaihi salam. Ini hadis yang panjang. Ini hadis yang panjang. Saya hanya ambil keratan sahaja. Okay, saya jelaskan menurut hadis panjang riwayat Abu Qatadah yang saya ringkaskan. Saya hanya ambil petikan sikit je. Nabi ditanya tentang puasa sehari dan tidak puasa sehari. Nabi kata apa? Itu ialah puasa saudara saya Daud alaihi salam. Wa su'ila an sawmi yaumil isnain. Nabi juga ditanya tentang puasa hari Isnin. Apa kata Nabi? Itu ialah hari saya dilahirkan, hari saya diutuskan dan hari Al-Quran mula diturunkan kepada saya, hari Isnin. Bahkan menurut Al-Imam Al-Bukhari, hari terbaik, hari kematian yang terbaik ialah hari Isnin.
Allahumma amisna fi yaumil isnain, insyaAllah. Baik. Imam Bukhari dia pilih mati hari Isnin lebih baik daripada mati pada hari Jumaat. Dua, menurut hadis yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa memilih puasa pada hari Isnin dan Khamis. Sebenarnya perkataan yang taharrah ni makna Nabi ni dia buat pilihan lah, buat pilihan dia nak puasa pada hari Isnin dan juga Khamis. Itu bukti Isnin dan juga Khamis. Hadis ketiga riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan sebab kenapa Nabi pilih hari Isnin dan Khamis. Kata Nabi gini, tu'radul a'malu yaumil yauman itsnaini wal khamis fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im. Amalan akan diangkat pada hari Isnin dan juga Khamis, maka saya suka jika amalan saya diangkat dalam keadaan saya berpuasa. Baguslah. Tuan-tuan dan puan-puan yang jenis puasa sunat ni saya respect lah ya. Dan kalau ada orang muda jenis puasa sunat, oh masya-Allah hebat. Masya-Allah. Saya ada kenalan, saya profesor yang saya kenal pun dia puasa Isnin Khamis ni sejak dia muda lagi umur tak sampai 30 sampai sekarang 60 lebih. Hatta kalau dia pergi musafir, lagi musafir mana-mana pun dia tetap puasa Isnin dan Khamis. Walaupun dia pergi menunaikan umrah sekalipun dia puasa Isnin Khamis. Ada manusia macam tu. Manusia yang ramai macam saya ni, musafir ke tak musafir ke tak puasa. Musafir lagi dah tak puasa. Saya musafir saya puasa ya. Tapi maknanya kalau tak puasa pun kalau hari Ramadan orang nak buka puasa pun dibenarkan. Tapi dia ni tak puasa sunat Isnin Khamis, dia kekalkan walaupun dia musafir. Benda tu tak memberatkan dia pun, bagi dia tak ada masalah pun. Dah jadi amalan yang melekat. Baik. Cuba kita lihat persoalan-persoalan yang kita nak bincangkan hari ini. Persoalan-persoalannya ialah, Akhi Ashraf ada tanya soalan, nanti saya cek ya. Adakah puasa Nabi Daud merupakan sunnah Nabi? Ini benda yang paling penting ni. Kak Syedah dah sebut tadi, Kak Syedah memilih puasa Nabi Muhammad kan? Kak Rafidah kerja kot, tak ada jawab. Ada tak kalangan tuan-tuan dan puan-puan nak respon? Akhi Ashraf boleh respon tak? Nak pilih puasa Nabi Daud, puasa sunnah sehari ke ataupun puasa Nabi Muhammad? Puasa Nabi Muhammad, Ustaz. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Siapa lagi ada? Kak Su ada? Kak Suraya? Ada Kak Su. Kak Su, tak dengar suara Kak Su. Puasa Nabi Muhammad, Puan Fatihah puasa Nabi Muhammad. Okey, siapa lagi? Ada tak siapa nak pilih puasa Nabi Daud ni? Nak lawan dengan puasa Nabi Muhammad ni? Puan Nasiah ada? Ada. Puan Nasiah, cuba nak dengar suara Puan Nasiah malu-malu ke? Malu kot. Ke Puan Nasiah pun letak di ruangan cek je, taip je. Puan Ifah pun sama puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum itu kita kena jawab dulu. Adakah puasa Nabi Daud ni sunnah Nabi Muhammad ataupun tidak? Sekarang ni kebanyakan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan memilih, kami memilih puasa Nabi Muhammad berbanding puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud puasa sunnah sehari, puasa Nabi Muhammad Isnin Khamis. 3 hari dalam sebulan iaitu hari Bir. Jadi sekarang ni saya minta maaf kalau kita bincang ni, saya tanya-tanya tu saya minta maaf banyaklah tuan-tuan dan puan-puan ya. Boleh Kak Syedah kita tanya-tanya ni. Ini perbincangan ilmu, bila kita ada sembang-sembang tu insya-Allah lebih meyakinkan ya. Para zimah pun puasa Nabi Muhammad. Kita kena jawab dulu soalan, puasa Nabi Daud ni dikira sunnah ke tak dikira sunnah? Situ dulu point dia. Setelah kita mengetahui jawapan puasa Nabi Daud ni sunnah ataupun tidak, barulah kita boleh menjawab persoalan puasa Nabi Muhammad ke puasa Nabi Daud. Dan di situlah dia akan berbalik kepada benda yang paling besar yang saya nak bawa dari awal lagi, pengurusan ibadah. Saya cukup berpegang dengan konsep mengurus ibadah perlu diurus dengan sebaik-baiknya. Okey, baik. Tidak syak lagi bahawa puasa Nabi Daud alaihi salatu wasallam merupakan sunnah. Ya.
tidak syak lagi bahawa puasa Nabi Daud alaihi salatu wasallam merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut penjelasan ulama, kalau puasa Nabi Daud ialah sunnah qauliyah. Maksudnya Nabi cakap, qauliyah ni ucapan Nabi. Nabi sebut kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, puasalah puasa kalau puasa Nabi Daud, fasum sauma Daud alaihi salatu wasalam. Hari ni dia puasa, esok dia tak puasa. Apabila Nabi yang menyarankan perkara tersebut, bahkan cuba kita lihat hadis yang atas tu, sebaik-baik puasa yang saya bacakan tadi kan, teman-teman. Sebaik-baik puasa, ahabbus siyam ilallah siyamu Daud. Sebaik-baik puasa ataupun puasa yang paling disukai oleh Allah ialah puasa Nabi Daud. Maksudnya Nabi iktiraf. Satu, Nabi suruh Abdullah bin Ammar amalkan puasa Nabi Daud dan umumlah kepada seluruh umat baginda. Dan Nabi sebut dalam hadis yang lain, puasa Nabi Daud ialah puasa yang terbaik yang disukai oleh Allah Azza wa Jal. Maka puasa Nabi Daud ialah sunnah dari sudut qauliyah. Manakala puasa dan isteri, puasa isteri dan khamis merupakan sunnah fi'liyah. Fi'liyah ni benda yang dipraktikkan oleh Nabi SAW. Kak Syida, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila bertembung antara sunnah ataupun hadis qauliyah dengan sunnah ataupun hadis fi'liyah, menurut ulama hadis hasil pengkajian yang panjang dan menyeluruh, sunnah qauliyah lebih diutamakan berbanding sunnah fi'liyah. Ya, sunnah qauliyah lebih diutamakan berbanding sunnah fi'liyah. Kerana apa? Kerana ucapan tu bermaksud macam kita nak gazet undang-undang lah. Nabi nak gazet undang-undang dia ataupun Nabi nak sebut satu peraturan dia, Nabi nyatakan. Tapi perbuatan ni kadang-kadang tak sama dengan perkataan. Kenapa? Perbuatan ini dia melihat kepada keadaan. Ya, melihat kepada keadaan. Contohlah, ada orang tu bukan main lagi, dia ceramah tentang kesihatan. Dia kata, nasi ni kalau boleh jangan makan malam-malam. Tapi pernah sekali tu kita tengok dia pergi rumah saudara dia, dia makan nasi. Maka kita pun pelik, macam mana? Dia pun kata, tak, memang saya anjurkan tak makan nasi malam. Tapi kita pergi rumah saudara, saudara kita jamu, takkan kita nak tolak, kesian. Jadi kita makan, dan kita, kalau kita makan tersemangat supaya saudara kita puas hati. Oh, puas hati jamu dia, dia makan semangat sungguh. Dia meraihkan, dia maknanya dia rasa makan dia tu lazat. Jadi perbuatan ni kadang-kadang tidak sama dengan perkataan atau ucapan kerana ada sebab-sebab ataupun alasan-alasan tertentu. Ya? Bagaimana ulama bahaslah tentang ada yang kena mute ya. Bagaimana orang bahas tentang apa poha, poha tu aurat ataupun tidak aurat, poha lelaki. Baik, panjanglah perbahasan tentang poha aurat tak aurat tu. Tapi yang menyatakan poha aurat ialah Nabi, ucapan Nabi. Innal fakhiza auratun. Sesungguhnya poha ialah aurat. Tetapi ternyata ada perbuatan Nabi yang mana Nabi mendedahkan poha. Ketika itu Nabi berada di tempat yang tertutup. Adanya Ummul Mukminin Aisyah, kemudian masuklah Abu Bakar, kemudian masuklah Umar, kemudian masuklah Uthman. Ahli keluarga baginda, Abu Bakar dan Umar, mertua, Uthman pula ialah menantu. Aisyah radhiyallahu anha tak kira lah isteri. Jadi baginda buka, maka ulama kata, sunnah qauliyah diutamakan, Nabi kata aurat. Tapi dari sudut perbuatan, dibenarkan seseorang membuka, dia selak kain sarung dia ke atau seluar dia sampai nampak poha dalam keadaan tertentu dan di tempat yang tertutup yang tidak menimbulkan fitnah. Sebagai contoh apa dia? Dia lenguh-lenguh poha, dia pun nak urut-urut. Masa tu adalah menantu dia masuk ke ataupun apa-apa masuk. So, dia pun sambil tu dia angkat kain dia sampai nampak poha sambil dia urut-urut. Ha, jadi, tidak ada masalah. Ya. Ya, ada
Nanti saya tengok yang Puan Fatah message ni, menarik. Okey. Ulama hadis menyatakan sunnah qaulah lebih utama. Okey, selesai. Maka di sini kedua-duanya sunnah. Kak Syidah ya, puasa Nabi Daud sunnah. Puasa Isnin Khamis pun sunnah. Baik, dan sunnah qauliyah lebih diutamakan, apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam terang-terangan menyatakan wa ahab siyam inallah siyamu Daud. Puasa yang paling disukai oleh Allah ialah puasa Nabi Daud. Baik, tapi timbul persoalan yang besar. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengamalkan puasa Nabi Daud? Nabi suruh tapi Nabi tak amal. Kenapa? Ya. Jadi antara tanda kasih Allah Azza wa Jal kepada antara tanda kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umat baginda ialah baginda tidak melakukan semua perkara. Baik. Saya kena buat macam ni. Satu, antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi tidak melakukan semua perkara agar tidak menyusahkan umat baginda. Okay, kita cuba lihat komentar daripada seorang ulama fikih mazhab Syafi'i yang terkenal, Ibn Hajar Al-Haytami. Ibn Hajar Al-Haytami, bukannya Ibn Hajar Al-Asqalani. Kalau Asqalani itu pengarang kitab Fathul Bari. Puasa Nabi Daud, puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setahun ni dan dalam bulanan, dia ada beberapa kategori. Nabi tidaklah puasa sepanjang tahun. Nabi juga tidak ibadah sepanjang malam. Meskipun baginda ada kemampuan untuk mengerjakannya. Alasannya apa? Agar tidak diikuti oleh ummah sehingga menyulitkan mereka. Nabi tak nak susahkan orang. Kalau kita, kita buatlah apa saja pun, orang tak tiru kita. Siapa kita? Tapi kalau Nabi buat, orang nak tiru. Sebab baginda seorang Nabi. Dan meniru baginda ialah sunnah. So baginda dalam menerapkan sunnah tu, baginda tidaklah memilih amal ibadat yang mampu baginda buat, tapi baginda mengurus ibadat dengan betul, memudahkan umat baginda yang pelbagai bentuk ini, yang pelbagai jenis orang ini untuk mengikuti sunnah baginda. Alasannya baginda memilih jalan yang sederhana. Ada masa baginda puasa sehingga orang menyangkakan bagi Nabi ni memang nak puasa, tak nak ke ada hari yang Nabi tak nak puasa. Ada masa Nabi tak puasa, sampaikan orang pun tertanya-tanya, Nabi ni tak nak puasa ke? Ada masa Nabi ibadah malam sehingga orang menyangka Nabi ni tak nak tidur. Tapi ada masa Nabi tidur sehingga bagi orang menyangka baginda ni enggan beribadah, maknanya jujur bangun ke sebagai contoh. Jadi makna Nabi mengurus ibadah dengan betul kerana baginda tidak mahu menyusahkan orang lain untuk mencontohi sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi, ya. Nabi bukan jenis nak ibadah ikut dan je. Akhir sekali orang pun pening ikut Nabi. Dalam masa yang sama Nabi lah suami yang terbaik, Nabi ketua negara, Nabi ketua perang sebagainya. Jadi pening orang ikut Nabi. Ini pun kita memang tak dapat ikut semua Nabi, tapi maknanya Nabi telah meringankan. Baik. Itu kata Ibn Hajar Al-Haytami. Dan begitu juga menurut Ibn Qayyim Al-Jawziyah, Nabi SAW meninggalkan banyak amalan yang baginda sukai kerana khawatir akan menyusahkan ummah. Tak nak susahkan orang, baginda tinggalkan banyak amalan yang baginda sukai. Termasuklah kalau dalam bab lain selain daripada ibadah, apabila Nabi berjaya membuka kota Makkah, Al-Mukarramah, Nabi tidak mengubah bentuk Kaabah jadi sebiji pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kata Nabi kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha lebih kurang, kali ikut saya memang nak ubah Kaabah menjadi seperti zaman Nabi Ibrahim, tapi umat kamu, maknanya umat ni baru masuk Islam, orang Mekah baru masuk Islam. So Nabi tak naklah buat satu benda yang boleh menimbulkan persengketaan. Nabi ada keinginan, tapi Nabi ialah dia nak jaga maslahah yang lebih besar lagi. Baik. Dua, kadang-kadang Nabi meninggalkan satu amalan yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi kerana kadang-kadang Nabi meninggalkan satu amalan yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Ini pendapat yang kedua pun ya, ataupun ulasan yang kedua, kerana baginda mengerjakan amalan yang lebih tinggi. Okey, apa amalan yang tinggi? Sebagai contoh yang Nabi pernah buat, iaitu salat lama.
solat lama ni tak ada siapa pun yang pertikai. Itu ialah ibadah yang tinggi. Kalau boleh solat subuh tu rakaat yang pertama 3 muka surat. Rakaat kedua pun 3 muka surat. Subhana rabbiyal azim 10 kali, subhana rabbiyal a'la 10 kali. Itu yang terbaik. Dapat 20 minit ke 30 minit solat subuh, the best lah. Tapi Nabi pernah satu masa Nabi solat rakaat pertama tu panjang. Saya tak pasti solat apa. Tapi bila masuk rakaat yang kedua, fasami'a buka as-sabi. Nabi dengar suara tangisan seorang anak kecil, Nabi pun bimbang menyusahkan mak dia. Nabi dikatakan menurut syarahan ulama, Nabi baca 3 ayat aje. Yang rakaat pertama panjang bukan main lagi. Tapi rakaat kedua Nabi baca 3 ayat aje, Nabi ringkaskan solat dan Nabi pun sebut sesungguhnya masa solat tadi, aku dengar ada seorang budak menangis. Aku bimbang menyusahkan mak dia. Aku ringkaskan. Macam kita lah, kadang-kadang kita nak solat lama. Sebagai imam, solat subuh. Dia dah subuh sejuk. Di surau, surau jenis pasal aircon manja. Subuh pun pasal aircon. Sejuk, ada seorang kawan tu dah selesai semua. Duk tarik ingus je sepanjang solat. Kalau imam solat lama juga, memang kesian. Memang derita solat dengan berhingus ni. Jadi imam yang berniat nak solat panjang tadi meringankan dengan memudahkan urusan makmum dengan meringkaskan solat. Macam saya lah, saya minat kalau boleh nak baca Subhana Rabbiyal Azim 7 kali dalam solat. Tapi bila solat dengan anak, bila solat dengan isteri, 5 kali pun cukuplah. Bila solat sendiri, barulah kita ambil yang 7 kali. Baik. Jadi di sini, solat panjang memang kedudukan tinggi. Tetapi meraikan orang, memudahkan urusan orang, itu lebih tinggi. Termasuk isu Kaabah yang saya sebutkan tadi. Ya. Maaf. Jadi sehubungan itu, puasa Nabi Daud AS tetap dianggap puasa yang terbaik. Tetapi baginda tidak mengamalkannya atas sebab-sebab yang dinyatakan, iaitu tidak mahu menyusahkan umat tadi. Baik. Jadi Nabi, puasa Nabi Daud terbaik. Tapi tidak menyusahkan umat, itu amalan yang lebih baik. Ya, baik. Kemudiannya, tiga, Nabi SAW, rasa ini kupasan yang paling best lah. Nabi Muhammad ini merupakan orang yang begitu efisien dalam pengurusan ibadah dan kehidupan. Baginda meletakkan sesuatu perkara sesuai dengan keutamaan dia. Nabi tengok mana benda yang lebih utama. Di situlah Nabi pun ni, ya. Nabi buat berdasarkan mana perkara yang lebih memberikan kebaikan, manfaat lebih utama. Ada masa Nabi puasa berhari-hari, ada masa Nabi tak puasa tu. Semuanya ditimbangkan dengan satu nilai. Apakah yang paling banyak memberikan manfaat dan kebaikan? Ini penjelasan daripada Ibn Utsaimin. Saya kira inilah jawapan yang paling baik. Pengurusan hal ehwal ibadah. Ini jawapan yang terbaik bagi saya lah. Macam orang nak bincang tentang waktu kita kata apa ya, waktu solat sunat antara waktu solat sunat subuh. Jadi kita nak panjangkan masa ke kita nak pendekkan masa? Antara azan tu dengan iqamah tu nak bagi masa 10 minit ke 15 minit ke 20 minit. Maka pengurusan ibadah yang betul ialah satu, melihat kepada tempat. Okay, surau kita tu surau apa dia? Surau tempat orang sibuk kerja ke surau tempat orang tak sibuk kerja? Tengok-tengok surau tu tempat kebanyakan berapa ramai sebahagian penduduk surau tu. Macam kalau orang tinggal macam di Shah Alam ni taklah. Macam orang tinggal di Sepang. Sebahagian dia tu memang kerja kat airport yang mana kena masuk ke Jawa dan kena sangat-sangat pancul masa. Jadi kalau kita memanjangkan tempoh antara azan dengan iqamah subuh, ia akan menyusahkan mereka. Tapi kalau surau tu macam surau di tempat saya ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kebanyakannya golongan veteran, habis solat subuh tu, surau tempat saya, sebelum PKP, kuliah subuh setiap hari. Dan bila buka surau dalam keadaan PKPB, solat subuh tu, lepas solat subuh, boleh baca Quran lagi. Maknanya orang tak kalut. Ada seorang orang yang kalut pergi ke Jawa. Yang lain semua tak kalut. Yang kerja pun dekat-dekat. Dia orang pergi kerja pun 7.45 baru masuk kerja. Baru pergi kerja. Jadi disebabkan orang macam surau tempat saya tak kalut, maka tempoh antara azan dengan iqamah tu boleh dipanjangkan. Ini namanya pengurusan ibadah. Melihat kepada tempat, melihat kepada situasi.
dan apa sahajalah pengurusan negara baik, pengurusan kewangan baik, pengurusan rumah tangga baik dan sebagainya. Itu yang penting, pengurusan tu. Maka bagi Ibn Usaimin, Nabi ni dia mengurus ibadat. Kenapa Nabi tak pilih puasa Nabi Daud? Kerana Nabi mengurus. Mana satu yang lebih memberikan kebaikan. Kan Nabi ni kan memerlukan tenaga yang banyak. Kita maklum bila puasa dengan orang tak puasa, confirm orang yang tidak puasa lebih bertenaga daripada orang puasa. Saya biasa dengar orang kata, puasa lebih kuat. Puasa lebih kuat tu sudut kejiwaan. Sudut fizikal tak ada. Kalau puasa lebih kuat dari sudut fizikal, orang main bola pun puasalah. Orang etnik pun puasalah sebab lebih kuat. Tak ada. Orang yang tidak puasa secara fizikalnya lebih kuat berbanding dengan orang yang puasa. Maka kerana Nabi menguruskan ibadat dengan betul, Nabi ni banyak kerja kena buat. Baginda ialah ketua negara ke sana ke sini. Maka Nabi pun ada masa Nabi puasa, ada masa Nabi tak puasa. Isnin Khamis Nabi puasa. Maknanya ini pengurusan ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Macam orang pergi menunaikan haji, puasa tak pada 9 Zulhijjah? Pada hari 9 Zulhijjah, tak puasa. Kita yang duduk di Malaysia, puasa pada 9 Zulhijjah. Orang menunaikan haji tidak puasa pada 9 Zulhijjah. Kenapa? Kerana mereka memerlukan tenaga yang kuat untuk talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Tengah panas, labbaik Allahumma labbaik. Puasa pula. Akhir sekali, labbaik Allah tak ke mana. Puasa pun dalam keadaan menderita. Tak ke mana-mana. Jadi ikut sunnah, tak payah puasa. Banyakkan zikir, banyakkan ibadah pada 9 Zulhijjah bagi orang menunaikan haji. Kita di Malaysia, banyak ibadah dari aspek yang lain. Kita berpuasa. Baik. Bagaimana jika puasa, oleh itu, sekarang ni kita nak masuk dalam isu pengurusan tu, bagaimana jika puasa Nabi Daud jatuh pada hari makruh dan haram berpuasa? Jatuh pada hari makruh dan haram berpuasa ni bila tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Hari Jumaat semata-mata Nabi larang, tak boleh puasa pada hari Jumaat semata-mata. Baik. Nabi larang daripada berpuasa pada hari Sabtu semata-mata. Sabtu nanti menyamai orang Bani Israel pula. Nabi larang daripada puasa pada hari Syak iaitu 30 Syakban. Tapi kita di Malaysia, kita dah clear dah. 30 Syakban tu sudah tidak dianggap sebagai hari Syak. Tapi di Saudi, kerana mereka masih lagi menggunakan ru'yah dengan mata kasar, 30 Syakban tu dianggap sebagai hari Syak. Baik. Kemudiannya pada 1 Syawal. Ya. Yeah. Kemudiannya pada 10-13 Zulhijjah. Baik, ini hari yang makruh dan diharamkan puasa. 1 Syawal haram, 10-13 Zulhijjah haram. Persoalannya, apabila kita berpuasa pada puasa cara Nabi Daud, pastilah kita akan melalui satu minggu yang mana kita hanya berpuasa pada hari Jumaat semata-mata. Jadi Isnin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Khamis tidak, Jumaat puasa, Sabtu tidak. Jadi kita hanya berpuasa pada hari Jumaat semata-mata. Dan minggu depan pula kita hanya berpuasa pada hari Sabtu semata-mata. Selasa puasa, Rabu tidak. Khamis puasa, Jumaat tidak. Sabtu puasa, Ahad tidak. Jadi kita mesti ada. Minggu pertama kita puasa Jumaat semata-mata. Minggu kedua kita puasa Sabtu semata-mata. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jelas Syekh Ibn Utsaimin, hadis Abdullah bin Ammar radhiyallahu anhuma merupakan dalil dibolehkan puasa pada hari Jumaat dan Sabtu semata-mata jika bertembung dengan puasa Nabi Daud. Dengan syarat kita tidak berniat mengistimewakan kedua hari tersebut. Bukannya kita puasa hari Jumaat tu kerana ada special ke apa? Tak. Bukannya kita puasa pada hari Sabtu tu kerana nak mengistimewakan hari Sabtu. Tidak. Tapi dah kena hari tu. Sebab kita amalkan puasa Nabi Daud. Terkena pada hari tersebut. Maka dibenarkan. Dengan itu jelaslah. Puasa pada hari kedua-dua tersebut tidaklah haram. Kalau tak boleh, pasti Nabi sebut begini. Sum yauman wa aftir yauman malam tusadifil jumu'ah wassabat. Puasalah sehari dan tidak puasa sehari asalkan tidak bertembung pada hari Jumaat dan Sabtu. Nabi tak kata begitu. Ini dibolehkan. Baik. Antara puasa Nabi Daud dengan puasa setiap hari.
mana lebih utama, puasa Nabi Daud ke puasa setiap hari? Kak Syida, Kak Syida pilih puasa Nabi Daud contoh. Mami puasa setiap hari, jumpanya puasa. Nasib baik satu Syawal dia tak puasa. Baik. Berpuasa Nabi Daud alaihi salatu wasalam, Puan Suhana, kena tutup video Puan Suhana. Puan Suhana, kena tutup video. Okey, kita takut. Okey, terima kasih Puan ya. Tuan-tuan dan puan, nak buka, siapa nak buka video silakan ya. Cuma kalau yang ada takut, saya takut tak terbuka, tak terpakai menutup aurat lah, puan tu saya bimbang ya. Jadi kena hati-hati. Siapa nak buka video silakan, tak ada masalah. Puasa Nabi Daud lebih utama berbanding puasa pada setiap hari. Alasannya apa? Alasan yang pertama ialah ia sunnah. Bila sunnah ni bertemu dengan bukan sunnah, maka sunnah diberikan keutamaan. Ya. Sunnah bertemu dengan tidak sunnah, maka sunnah diberikan keutamaan. Ya. Okey, satu. Jadi kalau nak buat majlis kahwin, elakkan, jangan buat 10 Muharram. Jangan buat pada 9 Zulhijjah. Kena ejaslah. Sebab ada kadang-kadang kita tak cermat, mungkin kita terlepas pandang. Kita terbuat majlis kahwin pada 10 Muharram. Sedangkan orang nak puasa sunat. Tapi kalau kita puasa sunat, dijemput ke majlis perkahwinan, puasalah. Sebab biasa orang timbul isu, saya ni puasa sunat. Orang majlis kahwin, saya kena raikan orang majlis kahwin, so saya kena makan ke? Jadi ada orang berpandangan makan tu wajib. Tak begitu. Makan wajib bagi orang yang tidak puasa. Bagi orang yang puasa, tak wajib makan. Tapi kalau puan-puan tak nak puasa, nak makan, silakan. Tapi kalau jatuh 10 Muharram, orang buat majlis kahwin pada 10 Muharram, kita pergi, jangan buka puasa. Doakan dia, kemudian datang puasa sedikit makanan untuk makan pada waktu mana berbuka puasa nanti, ambil barakah. Ambil sikit pun jadilah supaya dapat memenuhi tuntutan makan walimah, ada barakah dia. Tapi jangan buka puasa dan jangan adakan majlis perkahwinan pada hari sunnah berpuasa. Ya, elakkan. Hujah kedua, Abdul Rauf Al-Munawi menjelaskan dalam kitab Faidul Qadir, puasa Nabi Daud lebih utama berbanding puasa pada setiap hari kerana ia lebih menyulitkan kepada jiwa. Sehari kita dapat memenuhi keinginan dan hari kemudian kita terpaksa meninggalkannya. Ini yang dikatakan oleh Imam Ghazali, dipetik oleh Al-Munawi. Kalau kita puasa setiap hari je, memanglah mencabar puasa setiap hari, tapi lama kelamaan dia jadi biasa dah lah. Dia tak makan. Tapi kalau hari ni makan, esok tak makan. Hari ni makan, esok tak makan. Dia mencabar juga, asyik teringat je ke makanan tu. Macam orang diet lah. Orang diet dia tinggal terus nasi. Okay, lain. Tapi kalau diet, makan juga nasi. Tapi makan dalam kuantiti yang sedikit. Itu mencabar. Nasi makan tapi sedikit. Mencabar. So dalam kes berpuasa setiap hari dengan berpuasa setengah sehari, kata Munawi dan kata Ghazali, rahimahumullah, berpuasa cara Nabi Daud lebih sulit. Sebab hari ni puasa, esok makan benda sedap. Menyebabkan lusanya kita teringat lagi makanan yang sedap semalamnya. Weh, dapat pula makan semalam tu, teringat betul makanan tahu bergedil sebagai contoh. Jadi mencabar untuk puasa esok harinya. Nah, jadi bagi Munawi dan juga Ghazali rahimahumullah, puasa Nabi Daud lebih mencabar. Antara puasa Nabi Daud dengan puasa hari Isnin dan Khamis, macam mana pula? Sekiranya kita puasa cara Nabi Daud, kita akan alami masalah untuk mengamalkan sunnah berpuasa hari Isnin dan Khamis. Kita tengok apa cadangan daripada Puan Fatihah. Saya nampak cantik je. Okay, Puan Fatihah sebut, kalau kita nak puasa Nabi Muhammad, Isnin Khamis. Puasa Nabi Daud, Isnin, Rabu, Jumaat, Ahad. Puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok ruangan chat ya. Puan Fatihah sebut, kalau kita nak puasa Nabi Muhammad, Isnin Khamis. Puasa Nabi Daud, dalam kurungan, yang juga merupakan sunnah Nabi Muhammad, Isnin, Rabu, Jumaat, Ahad. Jadi Khamis kita tak puasa. Atau boleh kita gabung? Puan Fatihah bagi cadangan. Bijak Puan Fatihah dia, dia cakap-cakap, dia bagi cadangan. Barakallahu fikum. Isnin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa,
Khamis pun puasa. Jumaat pun puasa. Mana seterik Isnin? Puasa, Selasa tidak. Rabu, Khamis, Jumaat, seterik puasa. Kemudian Sabtu tidak. Ahad, puasa balik. Maknanya 5 hari lah Puan Fatihah puasa. Cara Nabi Daud. Hanya tak puasa pada hari Selasa dan Sabtu sahaja. Wow. Kenapa Puan Fatihah kata Rabu, Khamis? Sebab Khamis tu sunnah puasa. Kenapa Puan Fatihah kata Jumaat? Sebab kalau nak puasa Jumaat, dia kena gabung dengan hari Khamis. Okey, satu cadangan yang amat bijak. Saya mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairah pada Puan Fatihah ya. Okey, baik. Sekarang ni saya tengok. Ini cadangan saya pula berdasarkan pembacaan saya. Okey, sebenarnya itu kan masalah timbul ya. Kiraan mudahnya Isnin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Khamis tidak. Jumaat puasa, Sabtu tidak. Itu biasa dalam kiraan biasa puasa Nabi Daud. Tapi sebenarnya kita boleh buat begini. Masalah tu bukan timbul tu je, turut timbul dalam kes 10 Muharram. Bayangkan kita puasa Nabi Daud jatuh pada 9 dan 11 Muharram. Bagaimana dengan 10 Muharram tu sedangkan anjuran puasa 10 Muharram besar? Apa dia ganjaran puasa 10 Muharram? Siapa boleh share? Saya nak tanya, ada fee ke kat sini? Fee ada ke fee? Tak ada Ustaz. Tak ada? Okey. Ya. Okey Kak Syedah, apa ganjaran puasa 10 Muharram? Ingat lagi tak? Yang Kak Syedah ingat rasanya ganjaran dia dapat contohnya lebih kurang macam apa? Pahala mati syahid. Apa pahala apa pahala syahid yang sekiranya dia berjuang dan dia mati syahid pun tak boleh melawan pahala yang kita puasa pada 10 Muharram tu. Tak? Oh ya, rasanya tak banyak jihad kita Kak Syedah kan. Kelebihan puasa 10 Muharram ialah diampuni dosa setahun. Ni ada Puan Azlina sebut, yang lebih tepat apa yang Abang Samudera sebut. Dihapuskan dosa 1 tahun ke belakang. Maknanya bermula 9 Muharram, patah setahun ke belakang sampailah 11 Muharram yang lepas. Artinya habis dosa setahun. Dosa kecil bukan dosa besar Abang Samudera ya. Dosa mengumpat orang tak masuk. Dosa fitnah orang tak masuk. Dosa rasuah tak masuk. Rasuah RM1 tu tak tahulah. Tapi kalau dosa buang sampah merata-rata, sampah yang tak berat lah. Kalau sampah besar tak boleh. Dosa buang minyak dalam sungai tak masuk. Itu dosa teramat besar melibatkan hubungan dengan Allah dan manusia. Okey, satu. Bagaimana pula kalau bertemu dengan 9 Zulhijjah? 9 Zulhijjah ni hari terbaik. Hari Jumaat, hari terbaik nisbah mingguan. 9 Zulhijjah, hari terbaik dalam setahun. Bahkan kalau kita bandingkan 9 Zulhijjah dengan hari Jumaat, pendapat yang saya peganglah, 9 Zulhijjah lebih besar kedudukannya. Apa lagi kalau 9 Zulhijjah jatuh hari Jumaat? Wow, luar biasa ya, luar biasa. Okey, apa kelebihan puasa 9 Zulhijjah yang dipanggil hari Arafah tu? Nama Samudera dan Tuan-Tuan dan Puan-Puan. Apa dia? Kelebihan puasa pada 9 Zulhijjah hari Arafah. Okey, saya tunggu jawapan di ruangan chat. Dihapuskan dosa 1 tahun ke depan dan ke belakang. Okey, Abang Samudera, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Maknanya dosa kecil setahun yang lepas dan dosa besar setahun ke depan, dosa besar pula, dosa kecil setahun ke depan bermakna bermula 8 Zulhijjah sampailah 10 Zulhijjah tahun lepas dan bermula 10 Zulhijjah sampailah 8 Zulhijjah tahun depan diampuni dosa-dosa yang kecil. Ya, tapi pastilah benda ni syarahan dia panjang, ringkasnya begitulah. Dan bagaimana pula kalau bertemu hari Bid? Hari Bid tu straight 13, 14, 15. Kita nak puasa Nabi Daud ni senang. 13 puasa, 15 tidak. Ataupun 12 puasa, 13 tidak. 14 puasa, 15 tidak. 16 puasa. So macam mana tu? Dengan hari Bid tu. Dalam kes ini, Guru Ibn Hajar sebenarnya telah mensyarahkan ada 9 pendapat ulama tentang puasa Bid sebenarnya. 9. Yang kita kata 13, 14, 15 tu pendapat yang paling sahih ya kot. Tapi sebenarnya ada lagi 8 pendapat yang lain. Baik, untuk hal ini saya akan jelaskan
saya akan berikan beberapa penjelasan. Lepas ni kita tak nak keliru dah. Saya nak puasa Nabi Muhammad ke puasa Nabi Daud? Bab puasa tak puasa cerita lain. Bab puasa tak puasa cerita lain. Tapi secara ilmunya kita tahu. Kalau orang tanya kita, kita clear boleh jawab dah lepas ni. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan ya. Bab puasa tak puasa cerita lain. Tapi siapa nak puasa, inilah cara pengurusan ibadahnya. Tapi siapa yang tak nak puasa, dia tahu dan kalau orang tanya dia boleh jawab dengan yakin insyaAllah. Satu, puasa Nabi Daud ialah kaedah puasa yang terbaik. Clear. Kita pegang situ dulu. Kaedah puasa Nabi Daud ialah kaedah yang terbaik. Ibn Hajar radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhu menjelaskan bahawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memuji puasa Nabi Daud sebagai ahabbu siyam inallah, siyamu Daud, menyatakan yaktabi subutil afdaliyati mutlaqan. Maksudnya hadis itu menjelaskan kelebihan keutamaannya secara mutlak. Artinya kaedah puasa Nabi Daud lebih baik, yang terbaik. Baik. Itu dalam kitab Fathul Bari. Justeru sebahagian ulama mengutamakan puasa Nabi Daud mengatasi puasa Isnin dan Khamis. Al-Jamal menegaskan zahir pada ucapan mereka yakni ulama, sesiapa yang mengamalkan puasa Nabi Daud lalu bertembung hari tidak berpuasa dengan hari disunahkan puasa. Kita dah amal puasa Nabi Daud, bertembung hari itu hari tak puasa. Dah senang sehari kan puasa tak puasa, puasa tak puasa. Bertembung hari tak puasa dengan hari disunahkan puasa seperti Isnin dan Khamis, juga hari-hari bid, maka yang terbaik ialah maka tidak berpuasa lebih utama daripada maka tidak berpuasa lebih utama untuk menyempurnakan konsep puasa sehari dan tidak puasa sehari. Hari Isnin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Khamis nak puasa ke tak? Tak puasa lebih utama. Isnin Khamis tu cerita lain. Tapi sesiapa yang bila dia amalkan je puasa Nabi Daud, maka dia lebih utama lagi dia ikut cara Nabi Daud. Puasa tak puasa, puasa tak puasa. So kalau bertembung je Isnin dan Khamis, tinggalkan Isnin dan Khamis. Bertembung je hari Bib, maka kita hanya ambil hari yang kena dengan hari puasa je. Okay, baik. Maknanya kalau hari Bib tu 13, 14, 15, kita pula puasa 12, 14 dan 16. Maka kita tinggalkan hari Bib 13 dan 15. Hari Bib, 3 hari itu, hari Isnin Khamis itu bagi orang tak amal puasa Nabi Daud. Bagi orang yang amalkan puasa Nabi Daud, maka ikut saja kaedah puasa Nabi Daud. Puasa sedang sehari. Baru sempurna konsep latihan yang Munawi dan Imam Ghazali sebut. Hari ni puasa, esok tak. Maka dia membentuk latihan dalam diri kita. Macam mana kita dah rasa makanan yang lazat, kita terpaksa tinggalkan makanan lazat esoknya. Jadi baru sempurna konsep itu. Baik. Itu kata Al-Jamal. Puan Fatihah dah setuju dah, tapi saya tak setuju dengan kupasan ulama yang ini. Al-Jamal dah share zahir pada ucapan ulama sekian-sekian, tapi saya secara peribadi kurang setuju. Tapi hujahnya kuat, ya, hujahnya kuat. Mana orang puasa Isnin Khamis tu cerita lain, puasa Bid tu cerita lain. Orang puasa Nabi Daud itu special, ya. Okay. Seterusnya, yang ketiga. Saya melihat langkah yang paling tepat ialah menggabungkan kedua-dua sunnah tersebut. Selagi mana kita boleh gabungkan kedua-dua sunnah, silakan. Sebab kalau kita kata puasa Nabi Daud utama, kalau bertembung hari Isnin Khamis pun tinggalkanlah Isnin Khamis. Masalahnya, Isnin Khamis tu diangkat amalan pada hari tersebut. Nabi suka diangkat amalan dalam keadaan berpuasa. Satu hal. Dan ulama yang menyatakan itu belum lagi menjelaskan pertembungan antara puasa Nabi Daud dengan 10 Muharram dan 9 Zulhijjah. Adakah kita pun nak tinggalkan 10 Muharram dan 9 Zulhijjah kalau begitu? Ataupun dia ada, okay, 10 Muharram, 9 Zulhijjah ni special. Lain pula perbincangannya. Adakah begitu? Baik, saya lihat menggabungkan kedua-dua sunnah itu langkah yang terbaik. Okey, begini. Isnin puasa, Selasa tak puasa.
Rabu puasa, Khamis puasa, Jumaat tidak puasa, Sabtu puasa, Ahad tidak puasa. Jadi boleh ulang balik sama. Jadi Isnin puasa, okey Selasa tak. Rabu puasa, okey esok Khamis lah. Khamis tu'radul a'mal, amalan diangkat dan sunnah, maka kita pun puasa hari Khamis. Untungnya bila kita puasa hari Khamis, kita tak payah puasa pada hari Jumaat. Kerana hari Jumaat ialah hari kita nak ibadah. Kita nak kuatkan tenaga, khasnya bagi orang lelaki lah. Nah, jadi kita pun tak payah puasa hari Jumaat. Nabi pun tak suka puasa hari Jumaat secara khusus. Maka kita pun tinggalkan puasa hari Jumaat, kita ambil hari Sabtu. Kemudiannya kita tak payah puasa hari Ahad, kita kembali pada hari Isnin. Artinya kalau mengikut cadangan saya ini, dalam seminggu ada 4 kali kita berpuasa kalau mengikut kaedah puasa Nabi Daud. Jadi beratnya, beratlah kalau macam orang saya, beratlah. Satu hari seminggu pun berat dah. Sehari sebulan pun berat. Tapi ini cerita bagi orang nak puasa. Bagi orang nak puasa, macam kita sebut mami tadi, apa heran 4 hari seminggu. Dia dah jadi budaya dah dia. Duk puasa je, orang makan sedap-sedap pun dia boleh puasa lagi. Sebab seleranya dah berbeza dengan selera orang tak sampai umur 40 macam saya ni. Walaupun saya pun dah selera ke arah orang tua-tua dah sikit, tapi masih muda lagi. Baik. Mungkin kalau Kak Syida tengok makanan yang saya suka, tak minat dah. Lama-lama muda dulu Kak Syida minat lah. Tapi sekarang selera dah berubah dah. Nak ikan kering sebagai contoh, nak ikan masin. Tengok KFC pun tak sedap. Macam mak saya lah tengok KFC pun, kalau perlu makan, makan lah. Kalau tak makan pun tak heran lah. Baik. Jadi maknanya kita pengurusannya ialah kita gabungkan kedua-dua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu insya-Allah yang terbaik. Baik. Jadi bukan sahaja kita boleh berpuasa hari Isnin dan Khamis, bahkan kita dapat elak puasa pada hari Jumaat. Begitu juga kalau puasa bertembung puasa Nabi Daud, bertembung dengan hari penting seperti 9 Zulhijjah dan 10 Muharram. Yang mana pada 9 Zulhijjah tu masuk hari tidak berpuasa. 10 Muharram pun masuk hari tidak berpuasa. Macam mana nak buat? Kita dah puasa 8 Zulhijjah, kita dah puasa 9 Muharram. Maka Syaikhul Islam dalam mazhab Syafi'i. Bila saya sebut Syaikhul Islam di sini, artinya Syaikhul Islam dalam mazhab Syafi'i, Syaikh Zakaria Al-Ansari, pengarah kitab Fathul Wahhab, Syarah Manhajut Tullab, Syarah Manhajut Talibin, menjelaskan, kalau hari tidak berpuasa bertembung dengan hari yang disunnahkan berpuasa seperti hari Arafah dan Ashura, Arafah ni 9 Zulhijjah, Ashura 10 Muharram, yang utama ialah berpuasa pada hari-hari tersebut tidak menghalang kelebihan berpuasa cara Nabi Daud. Bukanlah bila kita dah puasa 8 Zulhijjah, kita puasa lagi 9 Zulhijjah, maka kita pun tak dapat kelebihan. Sebaik-baik puasa ialah puasa Nabi Daud. Tak. Kita tetap dapat kelebihan puasa Nabi Daud. Bukanlah bila kita dah puasa pada 7 Muharram, kemudian kita puasa lagi 9 Muharram, kita tambah lagi puasa 10 Muharram, bukanlah bermakna kita tidak mendapat kelebihan berpuasa cara Nabi Daud. Tak. Bahkan kita telah menggabungkan puasa Nabi Daud dengan puasa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isnin, Selasa, Khamis, Sabtu. Betul, puan, ya. Puan Fatia, Isnin. Salah tu. Isnin, Rabu. Isnin, Rabu, Khamis, Sabtu. Nanti saya akan berikan nota ni dalam grup, ya. Siapa yang ada dalam grup bolehlah dapat nota. Siapa yang tak dapat, tak dalam grup tu macam mana nak buat, ya. Kena request grup dengan Puan Hajah Syida, ya. Isnin, Rabu, Khamis, Sabtu. Baik. Rumusan. Sebelum rumusan tu kita buka perbincangan. Ataupun saya buat rumusan dulu lah baru kita buka perbincangan, ya. Puasa Nabi Daud merupakan sunnah Nabi SAW. Jangan bezakan, ya. Tak boleh dibezakan. Kedua-duanya sunnah. Yang kedua, bagi orang yang rajin berpuasa, bolehlah memilih kaedah puasa Nabi Daud. Bukannya puasa setiap hari. Kalau dia memang ada dua larang, puasa setiap hari pun boleh. Tinggalkan puasa setiap hari, pilihlah puasa Nabi Daud SAW. Ketika berpuasa, kita akan menghayati perut ketika lapar, dan ketika tidak berpuasa,
kita akan menghayati perihal perut ketika mendapat nikmat daripada Allah Azza wa Jal. Jadi makan pun nikmat. Allah pun selalu kan sebut, kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Kulu mimma razaqakumullah wa halalan tayyiba. Makan, 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 makan. Minum. Okey, maknanya sampai ulama pun, ulama hadis pun buat kitab, Kitabul At'imah. Kitab hadis-hadis yang membincangkan tentang makan-makan je. Berapa puluh hadis, berapa ratus hadis tentang makan je. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, apabila ada kematian, beliau menjamu wanita-wanita dengan talbinah. Tapi talbinah tu dengan cara orang Arab lah, makan dengan roti, kita tak selera lah. Kenapa? Kerana kata Nabi, talbinah boleh menenangkan jiwa. So, bila maknanya mati pun, agenda makan diutamakan juga. Tapi bukan makan nasi ayam gulai. Bukan, makan benda yang menenangkan jiwa, nanti kalau orang yang kematian keluarga, dia tenang, dia boleh tidur, dia tidak mengalami stres, tekanan jiwa. Ya. Jadi, agenda makan tu diutamakan. Bila kenduri, bila ada perkahwinan pun Nabi suruh makan, awlim walau bisyah, buat walimah walaupun dengan seekor kambing. Agenda makan ni agenda Quran dan agenda sunnah. Tapi makan, pengurusan makanan, sehingga kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Sebab itu Allah sebut, makanlah benda yang baik yang kami rezekikan kepada kamu. Lepas tu apa dia? Washkuru lillah, dan bersyukur kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu benar-benar mengabdikan diri kepadanya. Tetapi sekiranya puasa boleh menyebabkan kita penat dan tak berdaya melakukan ibadah lain. Pergi kerja je, bos tanya kenapa tak larat ni. Puasa Nabi Daud, bos. Tak larat buat kerja, surat pun lambat. Lepas tu pening kepala, asyik nak tidur je sejam. Orang tidur sekejap 10 minit, 20 minit, waktu 3 hari boleh lah. Dia sejam dia tidur, lepas tu bangun-bangun nak solat zuhur lagi, nak makan lagi. Kalau macam tu lebih baik tak payah puasa. Tunaikan tanggungjawab yang wajib, bekerja itu wajib. Kecuali dia tidur sejam, dia kata bos saya tidur sejam tapi jangan bimbang. Saya cover balik sejam pada waktu petang. Memang dia cover sungguh-sungguh, dia buat kerja sungguh-sungguh. Tak apalah, mungkin bos boleh pertimbangkan. Tapi ambil semua cerai, tak boleh lah. Maka tidak berpuasa lebih baik daripada berpuasa tetapi mengabaikan tanggungjawab. Ya, sekurang-kurangnya kita tidak meninggalkan puasa pada sebelum Muharram dan 9 Zulhijjah. Ada minimum. Macam saya ambil sekurang-kurangnya tu, saya dah macam tu. Kurang-kurang puasalah juga 10 Muharram dan 9 Zulhijjah. Kalaulah tak nak puasa pada hari lain, termasuklah 6 Syawal. Kalau orang tanya 6 Syawal tu macam mana? Saya lupa nak sembang di sini. Kalau 6 Syawal pun kita ikut cara Nabi Daud, puasa tinggal sehari kemudian puasa balik. Nak puasa straight 6 hari pun boleh. Tapi ikut saja kaedah Nabi Daud, puasa kemudiannya tak, puasa kemudiannya tidak, itu lebih baik. Afdal, Allah Alam, dan itu lebih mencabar. Kalau nak straight puasa 6 hari, cabarannya kurang. Rasanya ramai yang boleh buat 6 hari straight. Tapi kalau hari ni puasa, esok tak. Waktu puasa balik, nak mencabar. Teringat ke makanan. Hari ni tak puasa, esok pergi open house. Masya Allah, sedapnya makanan tu. Teringat sampai ke lusa, teringat. 2-3 hari teringat. Tiba-tiba esok nak puasa balik. Memang cabaran. Jadi, kaedah Nabi Daud juga dipraktikkan dalam puasa 6 Syawal. Allah Allah. Okey, kita buka perbincangan kali. Saya stop sharing dulu. Soalan daripada Abasa Mujra, jika seseorang dah banyak puasa Nabi Daud, contoh Isnin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, tapi pada hari Khamis dan seterusnya tak puasa sebab tinggal makanan. Dia puasa sekejap, lepas tu dia tinggal dah. Kerik dah aku puasa Nabi Daud, teringat dia ke makanan.
Dia begini, Abang Samudera. Allah Azza wa Jalla dalam bab memberi pahala sangat bermurah hati. Dalam bab bagi dosa kedekut, istilah gitulah. Dalam bab bagi pahala ni Allah nak bagi je. Sehingga kalau kita niat je, bukan berangan-angan. Berangan-angan macam-macam dan boleh saya pun duduk berangan-angan. Ya Allah, kalau kita debit dia, aku nak bagi itu, bagi itu angan-angan. Tapi kalau dia memang niat, macam mana pun esok aku nak puasa lah. Tekad. Dah tekad, dah beli dah roti, dah sedia dah kurma, dah sedia dah air. Bangun-bangun 6:30. Aduh, macam mana nak puasa? Tak larat. Ha, setengah orang yang kuat tu tak apalah, puas bersahur tak bersahur dia tak heran. Tapi setengah orang tu dia heran bab-bab ni. Saya pun heran juga bab boleh bersahur ke tak bersahur. Kalau bulan Ramadan kita tak ada pilihan. Tapi di puasa sunat tiba-tiba tak bangun bersahur, tak jadilah puasa. Tapi dah niat lah. Maka dia dapat pahala sebagaimana orang berpuasa. Tetapi orang yang berpuasa pastilah banyak lagi pahala dia. Tapi orang tadi kuat-kuat dia dapat pahala dia. Ya? Baik. Jadi Abang Samudera, orang yang dah buat sedikit dia dapatlah bahagian dia. Tak penuh markah tapi dapatlah bahagian dia. Alhamdulillah. Sikit-sikit pun banyak dah Allah bagi. Allah Allah. Memang puas Linda lah yang mesej saya kan. Okey, barakallahu fikum. Wa antum fajazakumullah khair. Baik, ada soalan lain? Fadhal. Okey, Abang Samudera tanya lagi. Kesempatan ini saya nak tanya soalan lain yang belum saya dapat jawapan. Ibadah seorang Muslim, solat, korban terikat dengan syarat, aturan dan sunnah yang telah dicontohkan. Jika tidak menepati, maka boleh jadi tak sah. Tetapi jika seorang Muslim menyembah berhala secara sahaja-sahaja, berkorban untuk berhala meskipun hanya seekor lalat, maka langsung dikira berdosa dan boleh jadi murtad tanpa perlu terikat syarat aturan yang ketat. Oh, ini hadis tentang yang bersama-sama tanya ni, hadis tentang orang yang pernah dia ambil lalat, dia korbankan untuk berhala, akhirnya masuk neraka kan. Ada orang masuk syurga kerana lalat, ada orang masuk neraka kerana lalat. Dua orang ni berjalan sampai satu tempat kena tangkap. Dua orang pun nak selamatkan diri tu, maka kaum yang tangkap dia pun sebut, kalau kamu nak selamat, kamu kena korbankan seekor lalat untuk Tuhan kami. Seorang tu dia tak nak. Seorang dia cari lalat, dia korbankan. Akhir sekali yang mengorbankan lalat tu masuk neraka. Yang enggan tadi dia mati dibunuh, dia masuk ke dalam syurga. Kenapa jadi macam tu pula? Kalau dalam bab ibadah ni dah ada aturan syarat macam-macam, kalau bab murtad ni boleh jadi murtad yang begitu sahaja. Abang Samudera, saya kena ambil masa sedikit untuk meneliti pelbagai syarahan ulama' tentang hadis ini. Seingat sayanya disebabkan yang bunuh lalat tadi, korbankan lalat untuk berhala, dia memang tak peduli soal akidah. Kalau kita korbankan lalat untuk berhala dengan tujuan selamatkan diri, terpaksa, sebenarnya tak ada masalah. Tetapi dia buat tadi dalam keadaan dia tak kisah pun tak soal akidah. Bagi dia akidah ni tak benda yang tak penting pun. Jadi dia dihukum tu kerana dia tidak mempedulikan soal akidah dan ketuhanan. Bukan kerana dia buat tu kerana nak menyelamatkan diri. So apa pun saya kena cek baliklah bahasa Mandera ya. Dia banyak benda dalam contohnya ada orang tu ahli ibadah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan ya, hadis Sunan Abi Daud. Seorang ahli ibadah, seorang pula saya tak kata dia ahli maksiat tapi dia ada buat maksiat. Ahli ibadah ni satu ketika dia nampak kawan dia buat maksiat. Dia kata, berhentilah kamu. Okey, tapi kemudiannya lama kemudian dia jumpa lagi kawan dia buat maksiat. Dia berkata, berhentilah kamu ataupun Allah tidak mengampuni dosa kamu. Okey, mengikut riwayat yang lain dia sebut, berhentilah kamu ataupun kamu tidak layak masuk ke dalam syurga. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata-kata dia tadi macam dia nak jadi Tuhan dah. Maka bila diadili di hari akhirat kelak, ternyata ahli ibadah masuk ke dalam neraka, yang buat maksiat tadi masuk ke dalam syurga. Okey, hadis itu mengelirukan. Saya dah baca banyak syarahan ulama, akhirnya saya jumpa jawapan yang memuaskan begini. Ahli ibadah tadi, ibadah ala jahlin, ibadat jahil.
hasil ibadah dia tu melahirkan dia sebagai orang yang ekstrim. Kak Syida, kita ambil masa sikit lebih, tak apa kan? Okay. Dia jadi ekstrim. Bila dia jadi ekstrim, dia jadi macam khawarij. Dia kuat ibadah tapi mengkafirkan orang lain. Dia mengkafirkan orang lain, dia suka menyalahkan orang lain, dia rasa dia seorang je betul. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa pernah jumpa orang macam ni. Kalau duduk kedai makan tu, dia ni tepuk macam makan, habis ulama salah. Dia seorang betul. Tapi kalau kita minta dia baca Fatihah, mau tak ada lepas tuan-tuan. Tajwid tunggal langgar entah ke mana. Baik. Jadi dia sebenarnya ibadah ala jahlin bukan kerana ikhlas dan juga ibadah kerana kepentingan. Ibadah dia tu tak, kata Nabi, Quran tu tak lepas pun daripada kerongkong dia. Dia jadi orang yang ekstrim. Dia memang ahli neraka lah sebab dia bukan ikhlas pun. Yang tadi yang dikatakan ahli maksiat, boleh jadi satunya dia bukan buat maksiat yang besar pun, tapi pada pandangan orang ekstrim itu maksiat yang besar. Macam khawarij kan, dia suka mengkafirkan orang lain yang tidak sealiran dengan mereka. Ya, so untuk kawan tadi pun dia ada buat maksiat. Tak ada siapa pun lepas daripada maksiat. Tapi bukanlah dosa besar. Cuma kawan tadi je berlebih-lebihan menghukum dia sebagai pelaku dosa besar, tak layak masuk syurga. Ataupun kata pengkaji, boleh jadi dia buat dosa besar tapi dia buat tertutup. Dia tak cerita pada orang. Kawan tadi sibuk mengendap dia. Sibuk mencari-cari kesalahan dia. Sedangkan dalam masa yang sama, dia orang baik je. Tak ada siapa pun terlepas daripada dosa. Jadi dia orang baik. Cuma adalah satu dua benda maksiat dia buat. Jadi bila dihukum-hukum, dia layak masuk syurga. Kawan tadi, dia over sampai last kali nak jadi Tuhan. Ataupun dosa kamu tidak diampuni katanya. Ataupun kamu tak layak masuk syurga. Pandai-pandai dia menentukan orang syurga tak syurga. Bahaya. Jadi dia masuk neraka tu kerana ekstrim dia. Ibadah tu ibadah ala jahlin, bukan ikhlas pun. Okay, baik. Kita bahasa mendera ya. Akhi Ashraf bertanya, dah respon soalan. Soalan mana ya? Oh, yang atas tu. Menyatakan mati hari Isnin terbaik. Namun masyarakat kita kata hari Jumaat ialah kematian didambakan. Masya Allah. Puitis betul bahasa Akhi Ashraf, didambakan lagi. Puasa hari Jumaat ialah puasa pula. Mati pada hari Jumaat ialah kematian yang baik menurut hadis yang daif. Walhasilnya ulama kaji-kaji tentang hadis ini, walaupun dia hadis yang daif, satu daifnya daif yang ringan. Daif ni dia ada dua. Hadis yang daif terbahagi kepada daif yang ringan, daif yang berat. Hadis daif yang berat seperti contoh, banyaklah contoh tu biarkanlah. Dia tak boleh naik martabat. Tapi kalau hadis yang daif, kemudian banyak lagi hadis yang daif ringan juga menyokong dia. Hadis tu daif ringan tapi banyak lagi hadis ringan lain yang menyokong dia, daif ringan menyokong dia, dia boleh naik martabat jadi hadis hasan. Hasan ni bawah daripada sahih, atas daripada daif. Atas daripada daif ringan. Maka bolehlah kita nak pakai. Maka hasilnya saya tengok kupasan ulama, kalau orang baik mati pada hari Jumaat, insya-Allah tanda baik. Kalau orang soleh, orang soleh mati hari Jumaat, insya-Allah tanda baik. Mati malam Jumaat ke, insya-Allah pada hari Jumaat ramai orang boleh solat jenazah pada dia. Walaupun dia mati lepas Jumaat pun tak apa. Tapi kalau dia orang jahat, kaki ragut orang, matilah hari Jumaat sekalipun. Mati masa semalam Jumaat lagi. Tengah sujud tu mati. Tapi tengok rekod, ada mak dadahnya, mak rempiknya. Rupanya semalam Jumaat tu dia nak pau di orang, dia nak curi di orang masa orang tengah sujud. Tengah sujud tu mati. Maka dia tak boleh. Matilah masa sujud macam mana pun, dia tetap akan terlingkup dalam neraka nanti. Ataupun, na'udzubillah, kita bukan nak menerakakan orang ini secara umum, dia tetap dikira sebagai pelaku dosa yang besar. Masa dia dicadang dianya, masa orang sujud tu dia nak ambil beg orang. Tak sempat mati masa sujud. Tak ada guna. Imam Bukhari, bagi Imam Bukhari, Nabi SAW mati pada hari Isnin. Satu ketika, Abu Bakar bila dah sakit teruk, Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ziarah bapa dia. Maka Abu Bakar pun tanya macam-macam soalan, antaranya hari ni hari apa ya? Hari Isnin. Nabi dulu mati hari apa eh? Hari Isnin. Ayah harap ayah mati hari Isnin. Dia tanya tu bukan dia tak ingat. Dia tanya saja nak sembang. Macam kita lah kadang-kadang tanya tu bukan tak tahu. Kak Syida tengah masak nasi, saya tanya, "Kak, buat apa kak?" Masak nasi lah kan? Tapi itu basa-basi. Abu Bakar pun dia basa-basi, dia sembang dengan anak dia, dia nak puaskan hati dia. Nabi dulu meninggal hari apa? Hari Isnin. Ayah harap ayah pun mati hari Isnin lah.
Tapi tengok-tengok Abu Bakar ni meninggal pada Selasa malam. Yang ni lepas hari Isnin. Lepas hari Isnin tu masuk malam Selasa, malam tu dah dia meninggal. Dia tak sempat hari Isnin. Maka Imam Bukhari beranggapan mati hari Isnin yang terbaik. Macam mana jika ikuti kelas tadabbur Quran lebih daripada baca Quran? Dua-dua kena buat, Puan, Puan Liana. Saya tak boleh kata, saya faham soalan Puan Liana. Ceritanya ada orang ikut kelas tadabbur Quran tapi baca Quran tak sangat. Satunya, membaca Al-Quran, kita kena tengok orang tu sendiri. Kita tak boleh nak hukum bacaan orang tu mesti sama je, satu juzuk satu hari. Pensan lah kalau satu juzuk satu hari. Semua orang tu satu juzuk sejam pun habis. Semua orang sejam tu tak habis lagi, dah penat dah. Sama nantilah. Tapi ada orang laju, setengah jam dah habis. Ada orang laju, 20 minit boleh habis. Kalau baca cara India yang tak ada tajwid, 10 minit boleh habis satu juzuk. Ya, cara adalah kaedah India. Guru saya pernah macam tu. Dia hafal Quran cara India, memang baca tu laju berkebut laju tu. Tapi tak betul lah tajwid. Sekadar nak mengulang Quran, nak mengingat je. Baik. Jadi satu, kita kena clear dulu. Dia baca Quran tu, kita kena tahu tahap minimumnya berapa. Bukan tahap minimum, maknanya berapa banyak dia baca. Kalau seseorang itu, dia dah baca satu surat Al-Quran. Ini saya cerita orang umum, bukannya saya cerita pada golongan ahli-ahli agamawan, asatizah. Dia dapat baca satu muka surat di Quran satu hari, dah okey dah. Satu muka surat, contohnya kita katakan 5 minit. Contohlah sambil masa yang panjang lah 5 minit. Kemudiannya kelas tadabbur Quran bukan main lagi, 2 jam ikut. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab menuntut ilmu ni, benda yang membantu kita, dia benda yang besar. Benda yang sangat besar kedudukannya menuntut ilmu. Bagi apa yang saya fahami Puan Diana, kalau dia dah baca 1-2 muka surat Quran satu hari, kemudian dia banyak ikut kelas yang lain. Bukan kelas tadabbur je. Kita sendiri pun kalau tak ikut kelas Quran pun banyak lepak je. Tengok TV, tengok headset, buat benda lain lebih daripada baca Quran. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang penting setiap hari kita baca Quran. 1 muka surat, 2 muka surat, siapa boleh baca 10 muka surat, 1 juzuk, lebih alhamdulillah. Bolehkah puasa 6 disekalikan dengan puasa fardu? Maknanya nak qada puasa, boleh nak qada puasa sekali dengan puasa 6. Ini cerita lain puan ya, tapi saya jelaskan secara ringkas. Satu, memang ada ulama kata boleh puasa 6 sekali dengan qada. Ada ulama kata tak boleh, dia kena asingkan. Saya berpegang dengan pendapat menyatakan sebaik-baiknya asingkan. Habiskan dulu puasa qada, kemudiannya barulah puasa 6. Ya, kemudian baru puasa 6. Dan insya-Allah apabila dia puasa qada, contohlah dia ada qada tu dalam tempoh qada dia pula banyak 10 hari. Dia tak larat, mana ada orang, jaranglah, bukan mana ada, sorry. Jarang orang juga yang boleh puasa 10 hari qada dalam bulan Syawal. Biasanya Syakban akan datang baru habis puasa. 10 hari tu dalam bulan Syakban nak Ramadan dah kadang-kadang. Okey, baik. InsyaAllah kalau dia puasa qada sampai 6 hari, dia puasa qada bulan Syawal, kemudian dia tak larat dia puasa, Allah boleh bagi pahala yang banyak pada dia. Sebenarnya poin dia, puasa Syawal tu memang berat pun, sebab masa tu open house. Orang baru lepas beraya. Jadi tiba-tiba kena puasa berat. InsyaAllah kalau kita puasa qada dalam bulan Syawal, Allah akan bagi pahala yang banyak pada kita, insyaAllah. Apa hukum dah niat nak puasa wajib qada tapi berbuka tanpa sebab yang kuat? Okey Puan Ain, satu soalan yang sangat menarik. Tapi kenapa Puan Ain jadi privately pada saya, yang silap tekan kot? Apa niat hukum dah niat puasa wajib qada? Kita ada tinggal puasa Ramadan, kita nak qada, boleh berbuka ataupun tidak? Ada ulama kata haram berbuka puasa. Hari ni kita dah niat dah nak qada puasa Ramadan. Tiba-tiba ya Allah, anak kita pula beli makanan kegemaran kita. Apa dia makanan kegemaran Puan Ain? Tak tahu, anak ke ibu yang bertanya ni. Kak Syidah, makanan kegemaran Kak Syidah, menantu buat balik. Tuk tengok ke, apa dia Kak Syidah? Kak Syidah nak sebut. Tak tahu Ustaz, tak ada apa aku rasa. Tak tahu makanan apa. Tapi makanan tu mengiurkan lah.
Macam mana ni makanan tu tak tahan lama tu, nak simpan tu tak tahan lama. So boleh tak kita nak berbuka puasa? Qada, sebagian ulama kata tak boleh. Saya sendiri berpegang dengan pendapat boleh, kerana berbeza antara puasa dalam bulan Ramadan dengan puasa qada. Beza, walaupun kita qada bulan Ramadan, tapi berpuasa dalam bulan Ramadan itu sendiri dengan berpuasa qada ni beza. Tapi panjanglah, boleh tapi bukan digalakkan. Boleh tetapi bukan digalakkan. Dia tak makruh, cuma tak digalakkan. Jadi sebabnya qada ni panjang lagi. Kecuali qada tu, kita qada tu dah bulan Syakban dah, tiba-tiba nak batalkan lagi, dah lah kita nak tanggung semua 10 hari tu dalam bulan Syakban, sikit lagi nak Ramadan, dah lah start puasa tu pada 10 Syakban pula tu, 10 hari lagi. Janganlah kita batalkan puasa. Tapi sekarang ni kita tengah dalam bulan Syawal lagi, kita nak qada puasa. Pukul 10 pagi makanan sedap datang pula. Lala Move datang buat makanan sedap. Ya Allah, tengok suami makan, kita dah tak tahan dah. Boleh tak? InsyaAllah boleh. Tempoh qada tu panjang lagi. Ada setahun lagi tempoh qada. Tapi yang penting jangan main-main. Jangan main-main. Ya? Baik. Tapi digalakkan kan? Digalakkan tak? Tak digalakkan. Makruh ke? InsyaAllah tidak makruh. Cuma tidak elok. Ya, tidak elok. Okey, Puan Azura, betul ke meninggal Jumaat tak kena seksa kubur? Puan, tak betul Puan. Untunglah kalau macam tu, meninggal Jumaat je tak kena seksa kubur, Masya Allah. Yang betulnya ialah orang soleh tak kena seksa kubur walaupun mati tengah, tengah apa? Tengah duduk main bola sepak. Main-main bola, mati. Tapi soleh, baik, suka tolong orang, kaki masjid. Orang yang suka tolong anak yatim tak kena seksa kubur. Seorang lagi mati masa sujud lagi, perompak tadi, pencuri tadi, matilah masa sujud, masa solat Jumaat sekalipun, kemudiannya ramai orang datang solat jenazah sekalipun, tak menyelamatkan dia daripada seksa kubur. Tak selamat, ya. Baik. Okay. Saya ada soalan, antara amalan bersedekah dengan puasa sunat yang mana lebih utama? Amalan ni, Puan Nurun, dia kita hanya membincangkan mana lebih utama kalau bertembung. Kalau tak bertembung, kita tak bincang. Contohnya macam mana yang bertembung tu? Okey, mana lebih utama kita nak salat witir lepas isyak ke kita nak salat witir dekat-dekat subuh? Itu bertembung. Kita katakan dekat-dekat subuh, kecuali memang kita tak target bangun subuh awal ni, penat sangat dia ni. Barulah kita salat witir pada awal malam. Okey, baik. Ataupun mana lebih utama antara kita nak baca Quran lepas solat ke kita nak berzikir dulu? Astagfirullah 3 kali, Allahumma anta salam. Ataupun lepas Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus ambil Quran. Mana lebih utama? Lebih utamanya ialah zikir dulu. Habiskan zikir asas, baru kita ambil Quran baca. Okey, itu kerana bertembung dalam kes bersedekah dengan puasa sunat. Orang yang puasa boleh sedekah, orang sedekah boleh puasa. So tak timbul isu mana lebih utama. Kedua-duanya utama. Tapi kalau ditanyakan mana lebih besar pahala antara amalan sedekah dengan puasa sunat pun tak boleh juga, kerana dia ada bahagian masing-masing. Sedekah dia ada kelebihan dia, puasa sunat pun dia ada kelebihan dia. Orang yang sedekah orang yang sedekah dapat pahala berganda-ganda. Ya, orang sedekah ni dapat pahala berganda-ganda. Wallahu yudhaifu liman yasha. Allah boleh melipat gandakan kepada sesiapa yang bersedekah. Dan untuk orang yang berpuasa, innama yuwaffasabirun ajrahum bighairi hisab. Allah boleh memberikan ganjaran kepada orang yang sabar, kata sebagian ulama, yakni orang yang berpuasa, ganjaran yang tiada hitungan banyaknya. Dan di syurga nanti pun ada puasa, ada pintu untuk orang yang pakai puasa. Jadi dua-dua amalan utama. Sorry anak. Okey, ustazah saya sering berkata begitu. Ya, kita dalam agama kita berpandukan kepada hadis, bukannya berpandukan kepada radio ataupun pada TV ataupun pada mana-mana ustaz ataupun ustazah. Kecuali jika ustaz-ustazah mendatangkan dalil, baru boleh. Puasa putih 3 hari tapi dapat puasa 2 hari saja. Dapat pahala juga Puan Maimun. Waalaikumsalam. Dapat pahala juga. Tapi macam Abang Samudera tanya tadilah, pahala tak cukup lah. Tapi dapatlah pahala.
dapatlah puan Maimun pahala berbanding saya yang tak puasa. Baik, gitu. Wallahualam. Alhamdulillah banyak soalan hari ini. Okey, ada lagi ke? Ustaz, question tentang soalan Ustaz. Ya. Kan macam selalunya kan kalau nak pilih mana satu yang betul kan, kadang-kadang kan ada apa hari yang kita disuruh tunggu puasa sunat, betul ada sahabat-sahabat kita buat makan-makan kan Ustaz. Jadinya kan kita pergi itu kan nak buka puasa ke ataupun kita nak makan sekali dengan dia orang ke, macam mana Ustaz ya? Sebab puasa tu sekali-sekala kan, puasa sunat tu kan setahun sekali ke, macam itulah. Tapi ada banyak makan-makan pula. So nak meraihkan sahabat-sahabat atau kita teruskan berpuasa? Macam biasa berlaku kes ni kan, Kak Syedah kan. Kak Syedah ada puasa. Tengok dululah puasa tu, kalau memang Kak Syedah kaki puasa Isnin Khamis, betul dengan makan-makan, teruskan puasa. Kalau puasa tu puasa Nabi Daud, memang Kak Syedah dah biasa dah, teruskan puasa. Secara umum tu saya bagi jawapannya. Tapi hari tu puasa hari Selasa, tak ada kelebihan khusus pun. Bukan puasa Nabi Daud. Saja puasa hari Selasa. Nak puasa lah hari ni saja. Ala-ala nak pergi cek kolesterol pukul 12:30 hari, baik aku puasa terus. Katanya. Bertemu. Sorry. Cek kolesterol tak acil lah kan sebab tak boleh makan kan. Contohlah ala-ala nak jaga kurus badan ni, baik aku puasa terus. Tengok-tengok ada kawan-kawan buat jamuan makan pun nak. Tak apa, makanlah. Makanlah sebab itu pun hari Selasa. Niat puasa pun antara maknanya dia serampang dua mata, akhirat dengan nak kuruskan badan. So tak apalah, teruskan, boleh makan. Tapi dia tengok pula, dia tengok banyak sudut. Majlis makan tu majlis makan yang macam mana? Kalau majlis makan tu maknanya pergi rumah dia je jamu makan, pergi rumah dia je makan. Mana Syak Syedah ni ada kelas di rumah orang. Memang setiap kelas dia jamu makan, setiap kelas dia jamu makan. Syak Syedah pula nak puasa, setiap kali kelas ni jamu makan. Jadi teruskan puasa, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau lah kawan-kawan pun dah sedih, buat muka monyok, Syedah ni asyik puasa je, siang kami nak makan sama-sama. Dah tengok sedih sangat tu, tak apalah. Kita boleh raikan, tidak ada masalah. Maknanya semua ini perlu dinilai dengan banyak. Banyak sudut kena nilai. Tapi asasnya bagi orang yang berpuasa, apabila pergi ke jamuan walimah, tidak perlu berbuka puasa, doakan supaya pengantin itu bahagia, keluarganya okey semua, tanya khabar. Kemudian kalau boleh tapau, kita tapau sedikit. Kalau jangan tapau rumah walimah orang yang kita tak kenal, jiran tetangga pun tidak takcik lah. Tapi dalam mara kita je, kawan baik kita, kita tapau sikit boleh tak? Saya puasa, saya nak ambil barakah. Bukannya kita lapar sangat pun, nak ambil barakah. Silakan, alhamdulillah. Soalan lain sikit, ada soalan sampai pada saya ni. Kita baca ulasan-ulasan orang berhubung sebarang berita di Twitter. Kadang tu ada tulis baik, ada juga marah, ada menghina dan sebagainya. Apa maksud puannya? Saya tak begitu faham. Apa hukum kita baca ulasan? Oh, apa hukum kita baca ulasan orang tentang sebarang berita di Twitter lah, baik apa. Nak baca berita boleh, nak baca apa pun boleh. Tetapi jangan sampai kita mencari-cari aib orang tu je. Sekarang kalau cerita tu dah bising, dah kita pun nak tahu apa perkembangan dia. Bukan kita nak tahu keburukan dia, nak tahu perkembangan dia, silakan. Tapi kalau kita dah baca satu benda, orang duk komen macam-macam tu, tak apalah, sekadar kita nak tahu. Teruk juga masyarakat kita ni, cakap tu tak berlapik. Sekadar dalam begitu cukuplah. Tapi tidak perlu menyibukkan diri, kerana ia akan menimbulkan penyakit toksik dalam kepala kita. Membaca benda yang positif lebih memberikan kebahagiaan daripada membaca cerita-cerita yang musah kan kita ni kan. Allah. Baik. Silakan. Ustaz, ada lagi soalan Ustaz. Hari tu apa Kak Syedah pernah tanya Ustaz pasal ada tak hadis yang mengenai merahsiakan sakit daripada kita rahsiakan sakit kita pada sahabat-sahabat, pengetahuan sahabat-sahabat kita. Saya tak tahu hadis tu mana Kak. Jadi saya tak boleh bagi komen. Ada tak hadis merahsiakan sakit tu? Allah alam. Tapi kalau isteri atau suami sakit, merahsiakan dari pasangan, itu hanya drama yang tak boleh dicontohi, menyusahkan orang. Sakit-sakit mati mengejut. Jadi sakit, beritahulah pasangan suami isteri, boleh buat persediaan. Kalau teruk boleh buat perpindahan harta pusaka, sebab mungkin harta-harta tu ada halis semua. Pengurusan, bukan gila duit, tapi pengurusan agar bila dah meninggal tak menyusahkan.
bagi semua nombor-nombor akaun semua tu, selesai. So, tapi hadis tu saya tak tahu ada tak ada. Okay, terima kasih Puan Nurul. Assalamualaikum. Okay Kak, kalau tak ada saya nak buat rumusan je. Yeah. Okay, rumusan saya berkaitan dengan tadi. Ada orang tanya mana lebih utama antara menuntut ilmu dengan ibadah pada Qiyamul Lail. Jadi seorang ulama antaranya Ibn Utsaimin menyatakan soalan itu sebenarnya tak patut ditanyakan kerana menuntut ilmu juga ibadah. Soalan itu tidak patut ditanyakan kerana menuntut ilmu itu juga ibadah. Saya nak relate tadilah. Sebenarnya tak timbul isu puasa sunnah ke puasa Nabi Daud. Kerana kedua-duanya puasa sunnah. Puasa Nabi Daud pun sunnah. Puasa Isnin Khamis pun sunnah. Bukannya puasa Nabi Daud ni bukan sunnah. Tak. Jadi dalam isu mana lebih utama menuntut ilmu ataupun ibadah pada malam hari, maka kedua-duanya ibadah. Menuntut ilmu pun ibadah, solat pun ibadah, dan dia kena tengok siapa orang tersebut. Kalau orang tu memang lecturer, jenis memang penuntut pengkaji, orang tu memang dia ada kelas pagi esok, maka menuntut ilmu lebih diberikan keutamaan kepada dia. Dia bangun pukul 4 pagi, contohnya, dia dapat solat 2 rakaat, kemudian dia belajar, dia study, hujung-hujung mahu dia solat witir, itu lebih utama daripada dia menghabiskan masa dengan salah. Tapi bagi orang yang dia nak kata pengkaji pun tidak, nak membaca pun tak semangat, kalau baca buku tidur balik, menuntut ilmu ni, pukul 4 pagi bangun, mandi, solat 2 rakaat, buka buku, baru je satu perenggan, dah tidur balik sampai pukul 6. Berat dah otak baca buku hari tu, berat sangat. Lebih baik dia tutup buku, dia solat, baca Quran, buat aktiviti yang lain, masak ke bersih dapur ke, nak bagi semangat balik, nak solat balik ni kan. Itu lebih baik. Tapi bagi penuntut ilmu, ataupun umumnya, secara umumnya menuntut ilmu lebih utama daripada ibadat solat sunat. Ya, lebih utama. Baik, Allah Alam, Rashida, terima kasih banyak. Hari ini kita ambil masa agak panjang, hampir 2 jam ya, 1 jam 50 minit. Alhamdulillah Ustaz, tak berganjak pun kebanyakan masih lagi setia dengan perkongsian Ustaz kan. Ada lagi ke tanya soalan? Ustaz, mohon jangan tak share je nota tu Ustaz. Okey, okay, insya-Allah. Insya-Allah. So kalau tak ada, kita tamatkan sesi pagi ni pada ada lagi puasa Ustaz? Ada lagi soalan Ustaz? Okey, tak ada. Puan Fatihah kata orang perempuan suka buat puasa. Masya Allah, orang lelaki tak suka kot. Okey. Akhi Ashraf, wa antum fa jazakumullah khairah. Semualah jazakumullah khairah. Okay. Kita endkan sesi pagi ni Ustaz ya. Okey, terima kasih banyak semua. Terima kasih Ustaz atas perkongsian hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan rasanya ya persiapan untuk Ramadan kan sekurang-kurangnya kan nanti kita berilah buat topik-topik lain berkenaan dengan persiapan Ramadan kan nanti berkenaan puasa juga Ustaz ya ibadah-ibadah insya-Allah Ustaz ya insya-Allah kita jumpa lagi lepas Ustaz ya insya-Allah okey Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Syida. Terima kasih Kak Syida. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Okey. Lagi. Terima kasih Syida. Terima kasih sama-sama. Insya-Allah kita jumpa lagi ya. Kita tamatkan sesi pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka InsyaAllah jom kita pergi ke dapur tengok apa yang patut ya sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syida. Ya Kak Anum, jumpa lagi besok ya Ustaz Yusof punya sesi insya-Allah. Insya-Allah. Kerusan kita untuk menghadirkan diri ke majlis ilmu. Halangan-halangan yang datang tu kita WE dapat ilmu insya-Allah. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Syida. Sama Puan Maimun, Kak Mun. Jumpa lagi ya. Insya Allah. Insya Allah.